dead in the crossfire. Lanjut lur, video pembersihan ini tidak sempat dibersihkan, yang kotor juga ada yang kemarin lah. Ini pistonnya original bawaan IKZR Oversis 50, ini piston pakaian bit yang dipasang kemarin, itu balik standar pabrik bae. Ini komponen yang bisa dibersihkan, yang lainnya tidak bisa deh karena keadaan sudah malam. Bahannya katik lagi, ini tensioner yang lama sudah kemakan, mau berbentuk mur. Ini kita ada yang baru sih kok, main yang lama, ini pakai yang lama. Ini piano klepnya, ini ada yang baru. Broken as klepnya, ini ada yang baru juga, ini yang lama. Bottle klep, ini bagian api sudah dol. Ini ada payung klep lamanya, itu ada payung klep baru. Terus kampas ganda ini juga sudah gantian, entah pakaian apa. Ini kita ganti pakaian Vega ZR kampas ganda. Ini ada cage, filter oli, stang seher yang AC. Terus ini untuk asklep kaki kita kasih tahu. Untuk kelahar rasio tidak kita ganti kecuali kelahar gear. Untuk kelahar dinding yang asli sepasang, stang seher sepasang, seal klep yang asli sepasang. Ini perpaknya. Terus ini yang bisa dibersihkan cuman bagian dalam, tapi dijamin bersih. Lubang-lubang yang buntu sudah dibersihkan galau. Ini bloknya sudah dilemer quarter. Ini untuk dekselnya terkhususkan Vega ZR, penyakitnya mudah ngelitik. Di dalam situ bawaan Vega ZR masih pakai Boss, jadi mudah aus, gampang aus karena ini langsung bergesekan sama Boss di dalam. Ini kita bubut buat rumah kelahar sama kayak Mio, jadi dia pakai kelahar tidak lagi pakai Boss. Ini penyakit Vega ZR sudah kita ilangi sikok. Nih, mesil jangan lupa wajib dipasang biar kelahar tengahnya yang berputar, bukan asnya yang berputar. Ini botol klepnya, bagian api lah diganti. Untuk pembersihan kerak dari kerak-kerak juga sudah lumayan bersih. Ini saluran air tadi buntu, sekarang alhamdulillah sudah tidak buntu lagi, tembusnya ke lubang knalpot. Karena ini buntu pasti dia nembak-nembak, jadi ini ada ganjelan biar dibuntui biar tidak nembak oleh mekanik sebelumnya. Kebetulan ada di kita, jadi sekalian kita bersih ke biar tidak main buntu-buntuan lagi. Terus inilah komponen-komponen yang sudah dibersih ke tinggal kita rakit malam ini. Untuk bahan yang belum, paling Senin nyusul. Dan ini bengkel kita sudah, ini Perza terus Mio.
A few moments later. Lor, alhamdulillah sudah juga terpasang rasio sama askrek. Untuk videonya ada kita video ke, dikarenakan video sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Jadi langsung baik kita skip, dikarenakan waktu ngejar ke motor lain. Tapi kalau kerjaan atau gawean, insya Allah walaupun dikejar-kejar orang, dikejar-kejar uang, itu masih tanggung jawab kebersihan, kerapian, dan lain-lain. Ini untuk seal speed netralnya sudah rata tipis, jadi kita ganti juga biar tidak katik lagi ngemes. Ini seal lamanya lah tipis rata sama speed netral. Di dalamnya ada tuas untuk operan gigi 1-4 dan netral. Ini kita masuk ke dulu. Buyur kita malam ini. Tensioner pucuk sudah, seal asgir juga sudah, seal speed meter sudah. Lanjut bagian kopling. Lanjut bagian kopling, masang bintang. Ini ada tanda titik, ketemu sama tanda titik. Terus baut L bintang. Sudah gigi pompa oli, gigi pompa oli juga sudah. Lanjut kampas ganda. Wah, bagus kampas ganda ini yang kita beli walaupun nomor 2. Giginya fresh. Ini kalau gigi ini goyang kanan kiri bunyi begitu masuk. Kalau tidak salah sih, begitu masuk gigi dia bersih suaranya, begitu netral dia bunyi. Ini pas rata gigi surinya masih oke. Gigi suri yang kompleng ganda juga bagus. Lanjut pemasangan cage. Ini spare partnya. Oh iya, ini lonceng sudah kita bubut biar tenaganya kayak beli baru motor keluar dari dealer. Dijamin top chair tenaganya. Ini bahan-bahan cage. Tadinya per ini hilang sikok, ini kita punya. Kita rakit dulu. Tidak bisa kita videoin, mungkin langsung kita skip. Lur. Di dalam ada ring dulu, baru lanjut per, tigo, rumah, pelor. Kalau cagenya bagus atau rumah cagenya bagus, rumah lonceng, kalau diputar ke kiri dia galak, kalau diputar ke kanan dia nyangkut. Baru ini bagus. Lanjut tinggal pasang ke sini. Jangan lupa kalau habis bongkar stang seher, ini lubang disemprot sampai besi, sampai oli keluar dari stang seher. Biar tidak buntu, biar saluran olinya lancar dan barang yang kita ganti jadi lebih awet. Nah, kita rakit dulu sama ini bagian kopling. Ini juga sudah kita press, sudah tidak oblak lagi, dijamin tidak oblak, biar konsumen puas pedandan sama kita dari jauh-jauh
dari rumah ke rumah, ujung ketemu ujung. Lanjut lagi, ini bagian kopling ada ring bintang. Ini ada bekat garis hitam, kita ikuti be alurnya. Berarti posisi ini yang tumpul di dalam. Ring, terus rumah kaki 4 kopling, terus pen penahan baut, terus mur. Nah, kita kencengin dulu, kita skip lagi. Jangan lupa ini penahan mur dibalik lagi semula. Terus kampas kopling jangan lupa juga dilumuri oli. Lanjut plat kopling, ini sudah ada sesuai tempatnya, tidak mungkin terbalik. Terus kampas kopling lagi jangan lupa lumuri oli. Terus juga ini juga sudah ada pada tempatnya, tidak mungkin terbalik. Kalau C ini dia masuk, puter dikit dia masuk tapi berjarak. Nah tuh jarak, tapi kalau posisi kayak ini, nah pas jaraknya sama, imbang. Wih, ibarat kato wong tuh ini posisi top. Nah, terus stud kopling. Untuk stud kopling panjangnya biarlah dari sana, karena di sana belum ditutup sama pelernya. Ini. Terus ini. Terus juga ini. Baru kita baut. Oke, baut 8 kecil. Nah, baut 8-nya ada 6 biji. Ini kita bikin video ini dinamo ke tutorial. Tutorial dinamo ke kita begawe terbuka ya, komplit. Tapi walaupun tutorial, walaupun tidak lengkap, ini yang inti dari kita masuk ke YouTube ini agar konsumen yang ninggali motor bisa tahu melalui video ini bahwa memang benar barangnya rusak, diganti, dan benar diganti dipasang pada tempatnya. Jadi konsumen tidak kecewa. Nah, selesai, clear bagian kopling. Ini jangan lupa saringan olinya dipasang. Terus ini juga wajib kalau kita, kalau berdandan di kita, ini kita ganti. Ini pasti keras. Nyodis, anggaplah ini sealnya udah mati. Ini seal ini untuk dipasang ke sini supaya saluran oli tidak ngalir bocor kemana-mana. Memang tidak apa-apa bocor ke sini, tapi kalau bocor aliran pompa tidak full, ibarat tidak cepat oli itu melumas si mesin keseliling dikarenakan ini bocor. Sealnya lah keras. Berhubung kita beli seal mesin, pasti kita ganti. Ini dia sealnya, kita ganti dulu. Nah, inilah sealnya yang sudah keras. Ini kita babit ke, atau kita lempar ke pintu besi, bunyi. Pokoknya ini sudah keras karetnya, sudah kerasnya. Tekan-tekan we, tak gelak tak main. Ini sealnya masih bisa bermain. Si lembut dimain ke. Kalau yang ini tidak bisa lagi. Tidak lentur. Keras.
Oh ya. Nah, kita pasang dulu. Posisinya ada di sini. Langsung aja kita tutup sudah nih. 2000 years later. Ini sudah ditutup, baut-baut juga sudah dikencengin. Terus pak juga sudah kita pakai yang baru. Sisa-sisa pak lama dijamin sudah bersih. Seal engkol juga sudah baru. Dan ini seal lamanya. Ini tutup filter oli, karetnya juga sudah tipis, sudah gepeng. Kita ganti juga dengan yang baru. Ini kita pasang dulu. Lanjut ke pemasangan bagian magnet. Ini rantai pakai yang lama, masih layak pakai, melarnya cuman melar sedikit tapi tidak perlu ngaruh ke suara mesin. Dan ini bahan-bahan yang ada di kopling. Terus pasang ring ceper, ring lagi, bolak-balik ringnya sama wae. Terus pen sepi untuk penahan ring biar tidak kemana-mana. Ini kita pasang dulu. Sudah, ini pen penahan atau apa, spi untuk penahan ring. Terus ini ada coaan ini untuk masuk spinya. Nah, ini ada tanda bulat sama dengan untuk bintang. Terus kita arahkan dulu ini ke sini, berarti ini di pojok, ini posisi ngadep ke as. Nah, ini rata ngadep ke as, ini sini. Terus penahan, terus ring. Terus ada ring lagi, baru ini terakhir kita pasang magnetnya dulu. Sebelum one way pasang dulu ring, baru one way. Jangan lupa baut mesin ada dua di sini, dikencengi. Terus ini bos one way, lahar bambu. Terus magnet, spin magnet. Kita pasang spin magnet dulu. Ini spin magnet, baru one way. Plus magnet. Sambil ditekan, sambil one way belakang diputer, sambil ditekan biar masuk. Nah, masuk sudah. Lanjut ring. Baru gigi starter. Udah, itu baik. Langsung kita tutup. Lanjut pemasangan blok. Ini sudah bagian packing. Ini kita pakai lem, tapi ngelemnya cuman sebelah, biar apa nyangkutnya kabel
biar suatu saat dibuka dia lengketnya cuman ke sebelah, tidak lengket bolak-balik. Paknya insya Allah tidak rusak. Untuk bagian blok deksel kita tidak pernah pakai lem karena dari pabrik juga tidak pakai lem, takut mengganggu proses pembakaran sama jalur oli. Ini sudah bos bloknya, jangan lupa wajib dipasang. Udah tinggal tunggu kering. Seal operan gigi juga kita ganti. Jadi seluruh seal yang kita beli terpakai galau. Ini duikok karet ini untuk tutup deksel pucuk sama bawah. Nah, mungkin sudah kering, lanjut kita pasang. Masangannya pelan-pelan baik karena di dalam situ ada tuas kopling. Pelan-pelan. Udah, sok. Mantap. Kita kencengin dulu. Jangan lupa untuk Yamaha tanda titik atau tanda garis panah itu ngarah ke bawah bagian X. Bos blok juga jangan lupa wajib harus ada. Ini sudah tinggal kita skir klep. Skir klepnya belum. Dah, kita skir klep dulu. Nah, ini bagian klep sudah terpasang. Sealnya sudah kita ganti yang asli. Oh iya, lupa ngasih tahu untuk per klep yang panjang di in, yang pendek di X. Terus terkhusus Vega ZR ini ujungnya noken as. Kalau bawaan aslinya dia tidak pakai kelahar, tapi kalau Mio pakai kelahar. Jadi kita bikin awet motor ini, kita kasih kelahar biar tidak habis kayak ini. Dan itu sudah kita bubut di tukang bubut biar bisa pakai kelahar. Dan seal ini jangan lupa wajib dipasang. Nah, wih, dijamin suara Vega ZR yang galak ngelitik, mudah ngelitik itu insya Allah terobati. Sip, tinggal kita rakit langsung ke mesin, kita jadi ke. Langsung deh kita video ke. Alis sudah tidak buntu lagi, intake sudah bersih, karbo juga kebetulan sudah kita cuci. Biasa bonusnya tanpa dipungut biaya. Skir klep juga sama. Sudah lah, tinggal kita naik ke mesin untuk motor. Baut-baut sudah kenceng, tinggal tes kompresi sama tes api. Nah, lor, sudah kita naik ke mesinnya. Tinggal kita tes kompresi.
mana kompresinya, apakah pemasangan ring sehernya benar, karena ring seher Vega ZR nya beda dari yang lain. Seret, kita tes kompresi dulu. Lubang businya tutup. Oke, mantap. Tinggal tes api. Mantap, on. Terus. Api ada. Ya, kita pasang yang lain sekalian ngetes hidup. Selangnya ganti, kalau selang intake ice keras pecah, selang bensin, selang intake juga, jadi sikok selang pas untuk sikok karbu. Tadi ada kendala dikit, escape karbu sama yang di karbunya tempat jalannya escape itu seret, jadi lama ngamplasnya dulu. Terus kendala nyabut selang lumayan keras karena lengket. Nah, ini kita tes hidup dulu. Knalpot itu sudah dipasang. Ini akinya error. Di kontak off, di kontak on tapi lampu-lampu kosong. Cuman api ada. Begitu hidup engkol, di engkol ada api baru hidup N. Suaranya suara garang hilang, suara ngitik-ngitik ngetek-ngetek-ngetek-ngeteknya. Ini suara garangnya lahar noken as yang dibubut plus rantai klep. Gas tidak mati lagi karena penyakitnya sudah diobati. Ini sudah lumayan halus, garing, garang. Tinggal kita pasang gear belakang, terus kita tes tenaga jalannya. Lanjut terus lur, tonton terus ya. Lanjut bagian depan. Ada bola-bola lampunya yang putus, sama rupanya yang godar kanan kiri ini ialah karatnya lah tipis atau bautnya kendor. Ini sama kones, kita bener yang ininya baik, konesnya biarlah kaget tuannya. Ini paling kita tambah karet lagi biar press. Lanjut lagi, bagian depan selesai, masih ada godap lagi. Terus sekalianlah kita cek aki pengkabelan. Aki rupanya rapuh, korosi. Tidak pacak dibuka bautnya dor, jadi lepas soket sama lepas baut masa. Akinya semi basah. Kalau dari tampilan fisik ini elemen akinya masih bagus, cuman air akinya kering. Ini kita tambah banyu aki. Mudah-mudahan bisa starter lagi lampu-lampu normal. Later.
Alhamdulillah lor, misi sukses. Tidak sia-sia kita lembur. Jadi aki tadi belum dites hidup motor. Bagus apa tidak pengecasannya. Mudah-mudahan. Nah, bisa. Tadi tidak galaknya. Oh, berat. Kurang lama ngecasnya berarti. Bismillah. Tinggal setel gas, misi malam ini sukses.